Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Selamat datang dan selamat kembali ke channel YouTube saya, Hazim Azmi. Hari ini saya nak unboxing dan hands-on sebuah kamera mirrorless daripada Sony, iaitu Sony Alpha 6400. Kamera mirrorless ini merupakan antara hot selling pada masa ini. Dan ini antara kamera mirrorless Sony A-series yang latest yang dikeluarkan oleh Sony, iaitu keluaran pada tahun 2019. Sebelum ini ada series Alpha 6000, series Alpha 6100, 6300, 6500, dan ini merupakan antara series yang paling latest dan paling hot, paling popular pada saat ini. Dalam banyak-banyak model yang ada, telah pun berlaku perdebatan antara pengguna A6400 dan juga pengguna A6500. Apa yang saya tahu sekarang ini, ramai yang mengatakan A6400 lebih power daripada A6500. Sejauh mana kebenarannya? Jom kita unboxing Sony Alpha 6400 yang telah saya beli di Shopee sebelum ini. Dan kepada sesiapa yang ingin membeli kamera ini, bolehlah tekan link yang telah saya sediakan di bawah ini. Let's go! Inilah Sony Alpha 6400 Black Color. Di pasaran ada dua color, iaitu black dan silver. Tetapi saya lebih memilih untuk membeli warna hitam. Dekat sini kita dapat lihat kamera ini APS-C 24.2 megapiksel, ISO 100 hingga 3200, 11 frames per second, real time IAF dan real time tracking. Ini merupakan antara function baru. Seperti biasalah, buku manual. Multiple region power socket, ada 3 jenis yang korang akan dapat dalam kotak ini. Kemudian, bateri Sony original. USB kabel micro USB. Yang ni eyepiece. Dan Sony Alpha Straps Original. Dan tibalah saat yang kita nantikan untuk melihat kamera idaman Sony Alpha 6400. Wow, nampak sangat solid. Warna hitam ini menyebabkan kamera ini nampak lebih premium.
Dekat sini ada mic jack, HDMI cable dan USB. So, yang ini pula Sony Kit Lens 16-50mm f3.5-5.6 OSS. Saya tengok ramai pro-pro yang akan menggandingkan Sony A6400 bersama dengan lens Sigma 16mm f1.4 DCDN. Apabila dua-dua ini bergabung, maka hasilnya sangat menakjubkan, meletak. Kalau ada sesiapa yang berminat untuk dapatkan, bolehlah tekan link yang telah saya sediakan di bawah. Apa lagi? Jom kita unboxing. Let's go! So, inilah gandingan yang paling mantap pada saat ini. Sony Alpha 6400 bergandingan dengan Sigma 16mm f1.4 DCDN. Saya ada dengarlah ramai yang dah mula beralih arah ke Sony hanya kerana satu sebab, iaitu Sony ada mempunyai autofocus yang paling padu dan terbaik. Berbalik kepada perbandingan antara model A6400 dengan A6500, di sini saya nak nyatakan kenapa ramai orang memilih untuk membeli A6400 berbanding dengan A6500. Walaupun A6500 mempunyai satu kelebihan berbanding dengan A6400, iaitu A6500 ada IBIS, iaitu in-body image stabilization. Namun, fungsi yang ada dekat A6400 pastinya dapat menandingi A6500. Walaupun A6400 tidak ada IBIS, namun kita dapat atasi masalah ini dengan cara menggunakan lens yang ada OSS, iaitu Optical Steady Shot. Jom saya nyatakan antara fungsi-fungsi yang ada di dalam Sony A6400. Yang pertama, flip screen. Ini menjadi perkara penting kenapa orang lebih memilih untuk membeli A6400 berbanding dengan model yang lain. Flip screen menjadi titik penting mengapa orang lebih memilih untuk membeli A6400. Skrin ini sangat berguna untuk kita lihat ataupun kita tengok kedudukan kita sama ada tepat ataupun tidak. Dengan kelebihan yang ada, pastinya ini akan menarik minat orang untuk membeli dan menggunakan model ini. Real-time IAF. Sekarang ini, Sony telah pun klaim bahawasanya mereka mempunyai autofocus yang paling laju dan pantas di dunia.
Fungsi real-time IAF ini sangat-sangat menarik. Ia akan memberi fokus kepada mata dengan cukup laju. Ia memberi fokus kepada mata dengan cukup laju dan bukannya hanya memberi fokus kepada muka sahaja. Dan yang seterusnya, model ini no record limit. Dengan Sony Alpha 6400, anda boleh record video berapa lama yang anda nak sampailah bateri habis. Secara kesimpulannya, kepada sesiapa yang nak masuk ke dalam bidang ini secara profesional, saya amat-amat menggalakkan anda untuk menggunakan Sony A6400 ini. Bukan saya nak kata kamera ini paling terbaik, tetapi kalau kita nak bandingkan dengan kamera yang lebih mahal, saya rasa kamera ini sudah cukup baik. Dan saya juga berpendapat kamera ini sangat bagus kepada sesiapa yang nak upgrade daripada level beginner kepada level semi pro. Saya rasa sampai di sini saja perkongsian saya pada saat ini. Kalau anda semua suka dengan video saya, tinggalkan saya like, komen dan subscribe saya punya channel YouTube. Saya Hazim Azmi. Terima kasih.